Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Sabtu, selamat beraktivitas. Aku tuh tiada hari tanpa buntelin kado ya teman-teman. Jadi sekarang udah selesai buntelin kado, hariannya aku cuma buntelin 5. Gak tahu nanti sore yang buntelin lagi apa enggak, aku gak tahu. Karena emang kayak gini, kebiasaan akhir tahun. Dan sekarang mumpung ada waktu, aku mau bikin makanan ya. Aku mau bikin bakwan karena lama banget aku gak bikin bakwan. Jadi ini bahan-bahannya cukup sederhana, cuma gubris sama seledri. Nggak punya wortel, nggak punya jagung, ya bikin seadanya saja. Yang penting perutnya keisi. Tumben hari ini tuh hari Sabtu, majikan aku nggak beli makanan, biasanya beli makanan. Mungkin terlalu sibuk ya, karena menjelang tahun baru ya. Sibuk nganter-nganterin kado, nganter-nganterin parcel, dari pagi belum balik. Ini tepung terigu ya, karena aku makan cuma sendirian, jadi bikin secukupnya saja. Aku bikin sekitar 4 sendok. Jadi di sini tepungnya mau langsung tak bumbuin ya. Ini bumbunya cuma sedikit garam, terus ini bubuk ketumbar sama kaldu ayam. Biasanya aku pakai micin, tapi hari ini aku nggak punya micin, jadi seadanya saja. Adanya kaldu ayam ya sudah, kaldu ayam. Campur-campur dulu. Langsung tak taburin sayur-sayuran. Ini apa namanya, daun bawang. Kucai. Ini seledri. Kok kucai? Terus sama kubis yang sudah tak potong dan tak cuci. Kita aduk-aduk dulu sampai rata, baru ditambahin air. Ini kalau ada apa namanya wortelnya ya, tambah cantik warnanya. Tapi karena nggak punya ya seadanya saja. Namanya juga ikut orang teman-teman. Jangan mengada yang tidak ada, mengada-ngada yang tidak ada. Langsung tambahkan air biasa. Waduh, ini kebanyakan air kayaknya. Tuh, banjir. Bagaimana cara menyiasatinya? Tinggal tambahkan tepung lagi. Gampang. Tambahin tepung sedikit. Tadi ngasih airnya ndak kira-kira. Hilaf. Kadang hilaf juga. Kalau udah dicampur merata, tinggal goreng aja. Thank you.
mandinya cepet-cepet ya, takutnya nanti anak-anak pulang aku belum mandi, jadi ini agak cepet-cepet tuh apa sih bahasa gaulnya, terburu-buru. Sudah bisa diangkat. Tuh, cantik. Bakwannya Mbak Yuli. Nih, bakwan buatannya Mbak Yuli sudah mateng. Ini kalau beli di luar ya, satu bijinya itu $1 atau sekitar 11.000. Ini bayangin ini berapa? Ini sekitar 10 lebih ya. Udah berapa? 100.000 ini, teman-teman. Tapi aku nggak makan sekarang karena aku mau mandi dulu, takutnya sebentar lagi momongan aku pada pulang ya, badan aku kotor. Nanti kena komplain kalau kotor gendong anak. Udah selesai mandinya, udah seger. Sekarang mau makan dulu, mumpung anak-anak belum pulang ya. Nyicil ngemil-ngemil dulu bakwan. Siapa tahu nanti kalau pulang-pulang dari restoran, majikan aku bawa makanan untuk aku. Berharap. Makan tiga dulu. Aku nggak makan pakai cabai, aku mengurangi makan cabai. Jadi aku pakai saus aja. Terus aku makannya di bawah jemuran sambil santai. Kalau udah mandi kayak gini enak. Soalnya kerjanya jaga anak, kalau nggak bersih nggak boleh. Harus badannya bersih. Makan dulu biar kuat menghadapi kenyataan hidup ikut orang tuh nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim sampai lupa. Baru makan satu. Pada pulang. Kalau belum dipanggil enggak keluar, biarin aja. Biar dimong sama mbok bapaknya. Yes. Oke. Dipanggil sama si Mbok.
makannya dilanjut nanti aja. Ini ngemil ya, makan siangnya kayaknya aku dibeliin makanan. Jadi ini sebagai kemilan saja, cuma pengganjal perut, bukan makanan utama. Kayaknya aku dibeliin makanan, aku mau lihat aku dibeliin apa. Jadi videonya aku tutup sampai di sini karena Ndoro juraganya udah manggil-manggil, membutuhkan kehadiranku. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Ternyata setelah tak buru-buru makannya, gak jadi. Keluar lagi. Katanya mau pergi ke security, mau ngasih parcel. Ya sudah, nyisir rambut dulu. Beginilah teman-teman, rasanya ikut orang lagi enak-enak makan, ya dipanggil-panggil.